Halo Sobat TCL, apa kabar? Selamat datang di channel TCL Indonesia, brand dengan penjualan Smart TV nomor 1 di dunia. TCL mengeluarkan produk-produk TV barunya dengan sistem operasi Google TV. Buat yang mau presentasi dari laptop, kita bisa gunakan TV TCL dengan menggunakan benefit screen mirroring atau wireless display. Atau juga saat kita meeting online dengan tim yang berada di luar kota misalnya, nah bisa banget nih di tampilan layar yang lebih besar yaitu di TV TCL. Jadi cukup satu laptop dan satu TV aja untuk bareng-bareng meetingnya. Caranya simple banget, kita simak ya. Tekan tombol setting atau pengaturan di remote, kemudian pilih setelan, lalu pilih jaringan dan internet. Sambungkan. Sambungkan juga WiFi di laptop. Ini nggak harus sama sih WiFi-nya dengan yang tersambung di TV. Jadi syaratnya TV tersambung WiFi dan laptop juga tersambung WiFi. Cari setting atau pengaturan di laptop, lalu pilih display. Cari multiple display, kemudian ada tulisan connect to a wireless display. Kemudian kamu bisa klik connect. Nanti akan muncul nama TV yang sudah kita atur namanya. Kita bisa klik ya. Untuk pertama kali akan ada tulisan undangan untuk terhubung. Kita klik terima. Maka setelah itu otomatis layar laptop akan muncul di layar TV TCL. Terus ada pertanyaan nih, gimana sih caranya atur nama TV yang muncul tadi? Kita bisa masuk ke setelan, kemudian pilih sistem. Cari tentang, terus kita klik. Nanti ada pilihan nama perangkat, kita bisa pilih ubah. Kita bisa pilih template nama-nama yang udah tersedia ya, tapi juga bisa sesuaikan nama yang kita mau. Pilih aja masukkan nama khusus, dan tinggal ketik aja nama TV sesuai selera kamu. Oke Sobat TCL, gimana? Keren banget ya punya Google TV TCL. Emang TV TCL semakin canggih dan gak ada duanya deh, semakin mudah dan praktis aja kalau pakai TV TCL. Jadi apalagi yang diraguin dari TV TCL? Banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin Sobat TCL. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan share ke sosial media kamu. Subscribe juga channel TCL Indonesia ini dan nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari TCL. Follow juga akun sosial media TCL Indonesia yang lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Selalu jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dan sampai jumpa.